Coba turun lu. Ya. Sangat terasa di sini, bagian sini dan dada, ya. Luar biasa. Oke ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan membuat trampling lagi nih di part yang ketiga kalau nggak salah. Ya, untuk part yang pertama dan keduanya sudah saya buat, teman-teman bisa nonton. Link deskripsi saya taruh di bawah. Oke. Nah jadi pada video kali ini saya akan membuat injak perut dan dada. Ya itu saja dulu videonya. Jadi untuk outdoor ataupun shoulder right, piggy back, apalah itu, ya belum saya sempat buat. Jadi kalau itu bagusnya buat di lapangan dulu, ya. Kali ini saya buat di indoor dulu di rumah, ya. Ya trending aja lah dulu teman-teman. Oke, tetap pantengin channel ini, jangan lupa di like dan subscribe nya dan nyalain loncengnya juga. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai selesai ya. Oke ya. Ya. Oke, yuk. Pelan-pelan. Tas lagi. Oke. Jadi ini beratnya lumayan teman-teman ya, bukan 30, bukan 45. Beratnya ini masih kecil tapi udah lumayan berat. 55 kilo ya. Bayang di bagian perut saya nih teman-teman. Pelan-pelan, nanti jatuh. Dah. Belum, injak aja terus. Dah. Belum berhentam ayam yang ya yang jago udah mati kan. Tadi itu bahaya kan. Iya, ayam abang berani dia. Aduh. Sudah belum, kenapa masih lama? Biar aja yang betul ya. Tas lagi. Dah, situ aja. Nah, ini sekarang injak bagian dada, teman-teman. Tadi di perut. Nah, situ aja. Kemana-mana lagi. Jadi ini masih suasana lebaran ya teman-teman. Saya jadi belum sempat ke lapangan. Biasanya di lapangan saya buat video teman-teman. Jadi saya sempatkanlah tetap buat video walaupun di rumah. Bawah lagi. Bawah. Turun. Enggak turun di situ. Ah, itu. Dah. Ini turun nggak kaki ini? Ya dah. Ya.
Belum. Yang lama aja biar aja. Hah? Biar yang lama. Masa dong, nanti kaki abang capek nanti. Nggak ada capek, ibu diri. Selama mungkin ya teman-teman. Ya. Oke, coba turun dulu. Iya. Sangat terasa di sini, bagian sini dan dada, ya. Luar biasa, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itu saja ya tadi videonya. Trampling dan injak chest dan bagian abs. Jadi tadi kita injak di bagian perut dan dada. Oke, untuk video shoulder right atau piggyback up dan yang lainnya nanti saya buat di outdoor. Jadi kalau kita buat di indoor itu nggak mungkin, teman-teman. Bukan nggak mungkin sebenarnya, karena lahannya sempit ya. Kalau di outdoor kan lebih terlihat bagus sih, teman-teman. Ya, jangan lupa di like dan subscribe channel ini dan nyalain loncengnya juga. Dan follow Instagramnya saya seperti biasa @fauzan_murad. Dan follow juga nih, teman-teman, TikTok saya ya, fauzan286. Oke. Okay? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.